Ya, kembali lagi di channel Game Gengs. Di sini saya akan menyelesaikan quest dunia ya. Untuk quest dunianya itu harta karun Seirai ya. Lokasinya di map yang baru ya. Hai. Ya, okay. Langsung saja kita menuju ke questnya. Di questnya itu ada perempuan yang dikepung oleh Helicard. Di situ kita harus menyelamatkannya ya. Ya, langsung dekati questnya, lalu akan muncul questnya. Nah, kita beresin dulu Helicard-nya. Ya, setelah selesai kita langsung bicara ke Fujiwara Toshiko. Ya, di sini kita suruh membantu Fujiwara untuk menemukan harta karun leluhurnya. Di sini itu kita mendapatkan kuncinya sebuah foto ya, lukisan. Lukisan itu menjadi petunjuk kita untuk memecahkan mekanisme teka-tekinya. Nah, ini untuk lukisannya. Perhatikan, bisa di screenshot atau di apa foto gitu ya. Nah, kita langsung ke atas rumah leluhurnya Fujiwara. Ya, untuk mekanisme yang pertama kita tinggal aktifkan saklarnya ya. Nah, aktifkan, ikuti petunjuk saya ya. Nah, pertama yang di sini, yang kedua yang di sini, ketiga yang di sana. Nah, yang ini. Nah, setelah mekanismenya selesai, akan muncul lubang. Nah, di sini ada dua teka-teki mekanisme lagi. Oke, kita tinggal masuk ke bawah. Nah, untuk teka-tekinya sama ya, kata kuncinya ada di lukisan itu juga. Nah, itu harta karunnya, kita tinggal buka saklarnya ya. Ikuti langkah-langkah saya ya, mulai dari kanan. Nah, dari sini lanjut sini ke sini ya. Nah kita ke atas baru terakhir ini. Oke, berhasil. Tinggal teka-teki mekanisme yang ketiga, kita tinggal aktifkan lagi saklarnya. Nah, berbeda dari yang kedua ya, kita mulai dari kiri. Nah, sini 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 sini. Nah, tinggal lurus ya, selesai. Kita tunggu Fujiwara membuka kotaknya ya. Dulu. Kok kosong? Gimana? Wow. Iya, lupa ya. Harta karunnya nggak ada ya, guys ya. Tipu-tipu ini Fujiwara ini. Oke, nggak apa-apa. Kita dikasih imbalan yang lain ya. Nah, setelah selesai kita tinggal ke atas cari lubang yang ke atas tadi, yang kita masuk tadi. Kita bicara lagi ke Fujiwara lagi. Nah, itu Fujiwara. Kita tinggal bicara lagi. Lah, di misi yang ini kita harus melindungi Fujiwara dari hadangan para treasure holder, samurai segala macam. Kita lindungi Fujiwara sampai menuju ke kemahnya ya, sampai tiba di kemahnya kita lindungi lah, karena dikiranya kita menemukan harta karun yang terobos aja lah anjing ah, begini doang loh. Atasan holder semuanya itu pada menghadang kita untuk meminta harta karunnya, padahal harta karunnya kosong ya. Kita habisi. Ada tiga kali hadangan ya,
tiga kali hadangan. Yang pertama treasure holder ya. Oke, kita ikuti lagi, kita lindungi lagi. Nanti kita dihadang lagi. Nah, yang kedua kita dihadang oleh samurai ya. Kita lawan lagi. Gak percaya nih. Oke, kita sekat lagi. Oke, selesai. Nah, yang terakhir kita dihadang oleh, nah ini, hei Asu, teh. Ini hadangan musuh yang terakhir. Kita selesaikan lagi. Terobos aja lah anjing ah, begini doang lo. Ya, selesai. Lanjut lagi perjalanannya. Lah yang terakhir ini agak kocak ya, karena Fujiwara sudah terlalu banyak dihadang oleh perampok, jadi suara kucing aja dia takut tuh. Gimana? Traumanya. Iya, lupa ya. Oke, kita lanjut ke kemahnya. Nah, di sini dia akan memberikan imbalannya ya. Ya, kita mendapatkan primogem sama achievement ya. Oke. Sombong amat. Video ini bermanfaat, like, share, and subscribe ya. Oke, terima kasih.